Selamat datang lagi di channel Baby Del. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi ya. Yippee. Dan di video kali ini guys, kalian lihat Baby Del dan Mocho udah menggunakan perlengkapan yang sangat lengkap. Bentar dulu Cil, kita mau perang. Kamu kenapa bawa Mas Bro Cil? Apa Cil? Jangan meremehkan Mas Bro kamu Baby Del. Mobil tankmu bisa digrogotin sampai hancur. Yang bener aja dong, aku tembak Mas Bro kamu bisa Cil. Kata Mocil, ntar aja kita lihat di peperangan siapa yang akan dapat bertahan. Oke, kalau gitu Cil, Baby Del pegang perkataan kamu Cil ya. Awas aja kalau Mas Bro kamu nyusahin Cil. Jadi Baby Sudah kali ini guys, Baby Del dan Mocil akan coba bertempur guys. Bertempur dengan makhluk dari segala dimensi. Karena ada seorang penyihir yang membuka sebuah portal para monster. Dan dari portal itu monster-monsternya akan keluar. Dan kita harus mempertahankan benteng kita yang ada di sini guys. Bersiaplah Mocil. Kata Mocil, aku sudah sangat-sangat siap Baby Del. Oke, kalau gitu sebelum kita lanjutkan episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu guys ya. Dan jangan lupa untuk di-subscribe. Subscribe sekarang juga karena semua itu gratis. Siapa yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Jika tidak, kalian akan dicium sama Mas Bro-nya Mocil. Oke, let's go Cil. Kita mulai permainannya. Jadi di sini Baby Del dan Mocil sebenarnya nggak berada di bumi guys ya. Bersyukurlah dan berterima kasihlah kalian yang ada di bumi, karena kami mempertahankan bumi dari monster-monster. Jadi Baby Del ini ada di tengah-tengah guys ya, antara di dimensi bumi dan dimensi para monster guys. Nah di sini ada sebuah portal menuju ke bumi. Kalau monsternya berhasil masuk ke sini, monsternya akan menyerang bumi nih. Bersiaplah kau Cil, kita akan langsung menyerang monsternya. Apa Cil, kita harus beli droppernya dulu untuk menyegel jiwa-jiwa para monsternya. Oh ya juga Cil ya, Baby Del sampai lupa nih. Bentar dulu guys, Baby Del akan beli conveyor dan dropper juga. Nah nantinya jiwa-jiwa monster yang berhasil kita hancurkan atau kita kill akan masuk ke dalam tabung ini, dan mereka akan disegel. Dan saat disegel kita akan dapat uang Cil. Apapun rintangannya kita harus utamakan uang guys ya. Bersiaplah Cil. Dan ini dia monsternya, telah datang, serang Cil. Sini kalian para monster-monster yang sangat mengerikan. Mereka ternyata slime doang Cil. Apa Cil, ayo cepat serang mereka Mas Bro. Waduh Mas Bro-nya Mocil memakan slime-nya guys ya. Yee, kita berhasil di level yang pertama. Tapi kok monsternya slime Cil? Apa Cil, jangan remehkan slime. Slime kalau bergabung bisa menjadi slime yang besar. Dan slime itu jika menyentuh barang, barangnya bisa mereka makan dan langsung lenyap dalam sekejap. Wah, sangat mengerikan Cil. Oke, kita lanjut lagi. Itu dia slime-nya. Let's go serang. Piu piu piu, tembak mobil tank. Kata Mocil, makan mereka semua Mas Bro. Ayo Mas Bro, makan mereka semua. Iya iya, meninggoy kalian. Iya. Yee, kita berhasil. Kita langsung lanjut lagi ke wave berikutnya guys. Sini kalian para slime slime monster, kami akan menghancurkan kalian semua. Wow, mereka semakin kuat Cil. Apa Cil, aku tidak merasakan kekuatan mereka. Mereka sangat lemah. Lihat aja mereka gak meninggoy-meninggoy nih Cil. Jangan sombong kok. Buruan Cil. Hampir aja mereka mendekati portalnya guys ya. Kalau mereka mendekati portalnya itu sangat-sangat gawat. Kami tidak akan membiarkan apapun yang terjadi kepada bumi. Bentar dulu Cil, kita udah dapat koinnya lumayan banyak nih. Dan terus meningkat, terus meningkat. Dan selanjutnya kita akan tingkatkan konveyor. Dan kita beli upgrader. Ya, uangnya Baby Del kagak ada. Apa Cil, beli pemanah dulu seharusnya Baby Del untuk membantu kita. Oh ya juga Cil ya, kita beli. Oh, pemanahnya ada di atas sana Cil. Nah ini dia guys, tapi dia tidak memiliki mulut Cil. Apa Cil, dia bukan manusia Baby Del? Yang bener aja Cil. Apa Cil, ingat Baby Del kita berada di antara dunia manusia dan dunia para monster. Oh ya juga ya, sepertinya dia monster juga guys. Tapi gak masalah walaupun dia monster, yang penting dia akan membantu kita. Bersiaplah Cil. Itu mereka slime-slimenya. Sepertinya slime ini sebenarnya satu guys ya. Apa Cil, mungkin mereka kaget mungkin bukan kocak. Mereka seperti membelah diri mungkin Cil. Ya, Baby Del kena hipnotis mereka guys, alias Baby Del nge-lag. Itu sebabnya mereka berhenti jalan guys ya. Mereka cuma lompat-lompat doang coy. Baby Del nge-lag Mocil. Bertahanlah Cil, Baby Del akan datang sebentar lagi. 2 hours later. Mocil, aku datang Cil. Apa sih, lama banget kok Baby Del. Tadi Baby Del nge-lag Cil, login dulu dong. Iya kan.
jangan-jangan mereka udah menghancurkan bumi lagi ya. Dasar monster-monster yang menyebalkan. Apa Cil, kau lama banget tadi Baby Del. Kan aku nge-lag tadi kocak. Dari tadi Baby Del udah bilang Baby Del nge-lag. Kagak percaya banget sih. Dan di sini Baby Del diarahkan untuk membeli upgrader guys ya. Dan di sini koinnya Baby Del masih 35. Dan ngomong-ngomong kita bisa upgrade pemana kita guys. Nah kita akan coba upgrade the mag-nya. Lalu di sini rake-nya. Agar lebih jauh lagi panahannya. Tadi kok Baby Del gak ngerasa dia memana Cil. Apa Cil, sepertinya Baby Del membutuhkan kacamata. Remehkan banget kamu Cil. Ayo Cil, let's go Cil. Kali ini kita pasti bisa melawan slime-slime-nya. Oh seharusnya kita mulainya dari sana tadi Cil. Mereka udah ke tengah aja nih. Oh rasakan ini monster-monster slime. Mereka terlihat sangat lucu. Tapi mereka kalau bergabung jadi satu, mereka menjadi monster yang sangat besar guys. No 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 no. Mereka akan masuk ke dalam portal bumi. Tidak. Ya kita gagal lagi Cil. Apa Cil, beli pemana dulu aja Baby Del. Tapi uangnya Baby Del udah cukup ya. Kirain belum cukup. Oke kalau gitu Baby Del akan beli pemana baru lagi di sini satu dan satu lagi. Dan selanjutnya Baby Del akan upgrade juga guys ya, agar mereka lebih kuat. Jaraknya juga kita upgrade. Lalu yang ini juga jaraknya kita upgrade. Lalu damage-nya guys dan agility-nya juga kita upgrade. Ya cuma sekali doang bisanya Cil. Ayo Cil, kita akan pergi mendekati portalnya Cil. Jangan dari tengah, nanti kita kalah lagi Cil. Bersiap Cil, kata Mocil. Aku sangat siap. Bersiap mas bro, katanya siap juga guys ya. Let's go. Ini dia guys, slime-slime-nya serang Cil. Iya, meninggoy kalian slime-slime. Ah, susah banget untuk dikil. Mereka lompat-lompat guys, jangan lompat-lompat dong. Curang mereka, kadang kagak kena pedangnya Baby Cil guys. Ah, rasakan ini. Iya, ayo Cil, serang terus dong Cil. Gimana sih kamu? Apa Cil, emangnya Baby Cil gak lihat aku nyerang terus nih? Dan yeay. Untung aja ada Baby Del. Jika tidak pasti tadi bisa masuk portal lagi. Apa Cil, coba katakan sekali lagi. Karena kamu Baby Del, aku juga dong. Dan mas bro juga tentunya. Tapi aku lebih banyak Cil. Apa Cil, mana ada. Menyebalkan kau Baby Del. Ayo mas bro gigit Baby Del. No, lari. Kita harus bersatu Cil. Jangan malah kill Baby Del dong. Kocak mas bronya Mocil ingin makan Baby Del guys. Oke kita lanjut lagi. Ada slime baru Cil. Berwarna biru guys. Iya rasakan ini. Wow, dia sangat kuat banget. Kagak minggu-minggu kocak. Dan dia sangat cepat Cil. Utamakan yang warna biru dulu Cil. Karena kuat banget. Apa Cil, seharusnya kita upgrade dulu pemana kita. Oh ya juga ya, uangnya Baby Del disini udah banyak. Seharusnya kita upgrade dulu. Tapi kayaknya kita bisa deh. Bisa nih Cil. Bisa. Yeay, kita berhasil. Dan selanjutnya kita akan upgrade pemana-pemana kita guys. Damage-nya kita akan langsung level max. Rake-nya juga akan langsung level max semuanya. Dan di sini bisa dievolusi. Wow, keren banget. Tiba-tiba berubah. Udah kayak Ultraman aja berubah. Apa Cil, kok lebih bagus yang tadi? Yang ini Cil, mana ada yang ini lebih keren dong Cil. Lihat aja dia kayak Assassin's Creed gitu. Dan yang ini akan kita upgrade juga guys ya. Upgrade, upgrade, upgrade. Oke ini udah cukup. Dan kita beli pemana satu. Dan kita upgrade, upgrade, upgrade juga ini guys. Upgrade secukupnya aja guys ya. Agar seimbang kekuatan mereka nih. Ini sampai uang kita habis. Oke ya. Padahal tinggal satu lagi bisa level max nih. Oke kita mulai lagi. Baby Del sangat bersemangat sekali untuk mengalahkan slime-slime ini. Tapi kita akan coba lihat aja Cil. Biarin Cil, gak usah diserang Cil. Kita lihat aja pemana kita. Apakah bisa? Kayaknya gak bisa deh. Kita harus bantu dengan serangan juga Cil. Tapi secukupnya aja Cil. Biar pemana kita yang finishing. Dan langsung hancur ya. Ada satu slime tadi Cil yang masuk ke dalam portal. Apa Cil, ini semua gara-gara kamu Baby Del. Seharusnya tadi kita harus menyerangnya. Ya maaf Cil, kirain pemana kita bisa menyelesaikan semuanya. Ternyata tetap harus butuh bantuan Baby Del ya. Dan sepertinya kita akan teleport ke bumi terlebih dahulu Cil. Karena Baby Del membutuhkan pedang yang baru. Soalnya Baby Del masih pakai pedang kayu nih. Kayak pedang mainan gitu kan. Ayo Cil, kita akan pergi ke Pak Roger. Permisi Pak Roger. Aku butuh pedang baru yang lebih kuat lagi Pak Roger. Oke kita akan lihat di sini pedang kayu. Ini pedang batu. Harganya 500 koin. Mahal juga rupanya ya. Oke kalau gitu kita akan beli. Dan damage-nya 25 ya. Kalau tadi cuma 10 doang. Oke terima kasih Pak Joker. Dan kamu lagi ngapain Cil? Apa Cil, lagi ngobrol sama manusia ikan. Manusia ikan. Wah keren banget. Jangan kau injak-injak dia. Dasar penjahat. Ayo Cil, serang dia Cil.
Cil. Iya, rasakan. Wow, dia punya kekuatan sihir, Cil. Oh my, Mbak Joker punya senjata sihir juga. Nih kita akan lihat dulu senjata-senjatanya, guys. Ada pedang besi, ada pedang baja, pedang titanium, pedang emas, pedang berlian. Mana tongkat sihirnya? Kok gak ada, Cil? Apakah ada shop lain, guys, ya? Nah, kalian lihat temannya Mocil ini. Seekor ikan, guys, ya. Tubuhnya tapi robot, coy. Dia kayak tinggal di akuarium gitu. Wah, keren banget. Oke, kalau gitu, Cil, let's go. Kita kembali ke benteng kita lagi. Oke, Cil, kita mulai lagi, Cil. Apa, Cil? Jangan dulu. Emangnya kenapa, Cil? Kayaknya kita harus beli game pass nih, Bibidah. Jika tidak, ini bakalan lama banget. Beli game pass, Cil, ya. Game pass apa, Cil? Lari, pemula gelombang otomatis. Oh, next wave otomatis nih, guys. Menara 1x5. Dengan game pass ini, menara Anda akan merusak 1,5 kali lebih banyak kerusakan. Maksudnya gimana sih? Jadi tower nggak usah dijelaskan, guys. Harganya mahal, Bibidah nggak akan beli, coy. Dan di sini ada boostnya, 2 kali koin boost. Dan di sini ada koin. Apa, Cil? Beli koin aja. Tapi beli yang harganya 135 Robux. Oh, yang ini, Cil, dapat 14.850 koin. Apakah yang bisa langsung tamat, Cil? Apa, Cil? Tentu aja dong. Awas aja, Cil, ya, kalau nggak langsung tamat. Oke, guys, kalau kalian setuju juga, Bibidah, untuk beli game pass-nya, like dulu dong video kali ini. Sampai 10.000 like lebih, guys. Kita langsung beli. Dan sekarang kita akan langsung upgrade semua pasukan kita jadi level max. Lalu kita evolusi. Wow, keren banget. Ini harus langsung level max juga, guys, ya. Level max dan level max. Dan ini bisa dievolusi lagi. Kita evolusi sekali lagi. Wow, keren banget ya, Cil. Kita akan langsung upgrade lagi setengah aja tapi, guys, ya. Yang lainnya butuh di upgrade juga gitu kan. Kita akan evolusi. Lalu kita akan langsung jadiin level max, guys. Boom, evolusi. Lalu damage-nya semua setengah, guys, ya. Oke, udah cukup. Dan ini yang terakhir. Oke, sepertinya kita butuh uang lebih banyak lagi deh, Cil. Gak langsung tamat, kocak. Apa, Cil? Setidaknya pertahanan kita lebih kuat. Semoga aja, Cil. Dan semoga aja kita gak perlu nyerang-nyerang lagi. Dan selanjutnya Bibidah disuruh untuk upgrade konveyornya, guys, ya. Kita beli dropper, lalu kita upgrade. Dan sepertinya udah gak ada tombol lagi di sini. Oke, konveyornya udah tamat, Cil. Konveyor udah tamat. Di sini ada mortal, harganya 200 PC. Beli gak nih, Cil? Apa, Cil? Gas lah, jangan dulu, Cil. Gak bagus juga kan langsung meninggoy-meninggoy monsternya. Bersiap, Cil. Kata Mocil, aku sangat-sangat siap. Let's go. Ini dia, gak usah, kocak, kamu turun. Kita lihat aja, Cil, gimana pasukan-pasukan kita nyerang. Oke, mereka udah memana-memana. Apa, Cil? Kayaknya kita harus turun deh. Diam aja, Cil. Kita diam aja. Gak usah. Kayaknya kita turun, Cil. Cepat turun, Cil. Ternyata kita harus turun juga nih, kocak. Pemanah kita masih belum terlalu kuat. No, 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 no. Menyebalkan. Kita kalah lagi, kalah lagi. Kalau gitu kita akan beli balista. Dan balista lagi. Wow, ternyata balista seperti ini. Babylon baru tahu namanya balista. Kirain balita. Oke, kita akan upgrade. Gak usah banyak-banyak, guys, ya. Soalnya mahal banget gitu kan. Langsung habis nih koinnya Babydell. Kita akan upgrade lagi setengah aja. Dan kita akan beli mortar. Harganya 2000 PC. Kok gak bisa kebeli, Cil? Ini PC apaan, guys, ya? Ini kayaknya PC. Oh, PC ini koin premium, Cil. Wow, harga game pass-nya mahal banget. Ntar aja deh kalau gitu, Cil. Oke, kita mulai kembali melawan monster-monster slime ini. Dengan pedang kita yang baru tentunya. Lebih kuat lagi nih, guys. Nih, boy, kalian. Oh ya, kita beli pedang baru aja gak sih, Cil? Kan uang kita udah cukup, ya kan? Kenapa gak beli pedang baru dulu tadi? Tapi masih kuat, guys. Langsung next wave aja. Sini kalian para slime-slime. Kami akan membantai kalian semua. Keluarlah Raja Slime. Jadi ini ada rajanya gitu, guys. Nanti terakhir kita akan melawan Raja Slime yang sangat-sangat besar. Apa sih yang bener aja, Bibidah? Aku takut. Kamu kok gak ngomong dari tadi? Maksud kamu apa, Cil? Apa, Cil? Kamu pikir slime-nya cuma gini doang? Ya enggak lah, Cil. Nanti ada yang lebih besar-besar lagi, Cil. Iya, rasakan ini slime-slime. Meninggoy kalian, bantai, Cil. Terlalu easy, easy, easy. Langsung next wave lagi, guys. Slime-nya
warnanya sekarang lebih kuat dan lebih cepat, guys ya. Warnanya juga udah berganti. Yang hijau ini yang biasa aja, kancil. Kalian ngomong-ngomong suka main slime gak, guys? Komentar di bawah. Hati-hati, guys ya. Slime kalian bisa hidup, coy, dan bisa memakan kalian. Oke, kita mulai lagi. Merasakan ini monster-monster slime. Hajar terus, cil. Apa, cil? Kalau dilihat-lihat mereka kelihatan enak-enak apanya, cil? Apa mirip agar-agar? Yang bener aja, dong. Tapi ya juga sih. Kamu lapar, cil. Kita belum makan dari tadi ngomong-ngomong. Bertempur mulu gitu dari tadi. Nggak berhenti-berhenti. Karena kita ingin melindungi bumi, guys ya. Dari serangan monster-monster ini. Gara-gara penyihir jahat itu membuka portal para monster, ah. Awas aja kau penyihir jahat. Kalau Bibila ketemu denganmu, Bibila akan menghancurkanmu. Iya. Dan Bibila berhasil lagi. Next wave lagi, guys. Ini udah wave keberapa ngomong-ngomong ya. Di sini ada statusnya gitu, nggak ledakan dimensi. Use for 250 koin premium kalau nggak salah ini. Oh, ada di leaderboard ini, guys. Ternyata Bibila udah wave ke-12. Atau itu artinya wave ke-13, guys. Ayo, chill. Bertempur terus, chill. Lelah juga ternyata, chill ya. Bibila dan Mojo udah wave ke-16 nih, guys. Dan selainnya itu udah besar-besar. Kita harus beli senjata baru nih, chill. Senjata yang lebih kuat tentunya, guys. Ya, ini harganya 1.500. Pedang besi nggak mau. Pedang baja juga nggak mau. Pedang titanium, pedang emas, dan pedang berlian. Wow. Kayaknya Bibila akan beli ini aja deh. Apa, chill? Jangan dong, Bibila. Kan kita harus upgrade-upgrade ya. Bibila lupa. Nggak sengaja kepencet tadi. Wow. Ini dia pedang berliannya Babydell. Apa aja aku beli titanium aja. Soalnya uang aku nggak cukup. Tapi itu udah kuat kocil. Apa cil, nggak usah ngeledek kok Babydell. Siapa yang ngeledek kocak. Orang bilang kuat. Tapi tentunya lebih kuat miliknya Babydell dong. Apa cil, tuh kan. Dan selanjutnya kita akan beli balista. Balista lagi di sini. Kita beli 2, guys ya. Dan tentunya langsung kita upgrade aja semuanya level max. Sampai uang kita habis. Lalu kita evolusi. Oke, apa perbedaannya? Cuma warnanya doang. Apakah ini lebih besar, cil? Apa, cil? Kayaknya lebih besar deh. Oke, kita akan coba upgrade. Oh, itu balista batu, cil. Kalau yang pertama tadi balista kayu. Dan evolusi lagi. Wow, lebih keren lagi. Kita upgrade lagi. Dan ternyata ini udah level maxnya, guys ya. Oke, yang ini juga harus kita upgrade. Pokoknya Bibila nggak pengen kalah dari slime-slime yang imut dan lucu itu, guys. Nah, ini udah upgrade. Kita upgrade semuanya. Sampai uang kita nggak cukup nih. Dan itu dia slime-slime-nya langsung dipanah-panah, cil. Jiwa-jiwa mereka langsung terbang ke dropper kita, guys ya. Udah, cil, santuy aja. Apa, cil? Nggak usah santuy-santuy, Babydell. Nanti kita kalah lagi. Tenang, cil. Kalau mereka sampai lewat sini, Babydell akan langsung menyerang mereka menggunakan pedang diamondnya Babydell. Babydell tidak ingin mengotori pedang diamondnya Babydell dengan monster-monster level bawahan. Apa, cil? Nggak usah sombong kau, Babydell. Oke, mereka udah mulai mendekat, guys. Ini kalian semua. Yeah, langsung tertebas, guys ya. Langsung triple kill nih. Setiap Babydell mengayunkan pedangnya Babydell. Nah, ini dia maksudnya Babydell, guys. Slime-slime-nya jadi tambah besar nih, cil. Hati-hati, cil. Kayaknya kita bisa dimakan deh. Soalnya mereka udah sebesar kita gitu, guys ya. Yeah, rasakan ini slime-slime. Kami tidak akan membiarkan kalian menyerang bumi. Wow, wow, wow. Lihat apa yang kita lawan, guys. Boss slime like size. Serang terus, cil. Serang, jangan biarkan dia menghancurkan bumi, cil. Iya, iya. No. Tidak. Kita gagal, cil. Bumi pasti hancur. Apa, cil? Ini semua salah kamu, Babydell. Gara-gara kamu terlalu santai. Bukan gitu, kocak. Babydell kaget tadi. Tiba-tiba muncul bosnya. Ternyata kita udah di level 25, guys. Di sini ternyata ada pasukan baru, cil. Wow. Dia apa, cil? Apa, cil? Pasukan X-Men mungkin. Superhero gitu, cil, ya. Kekuatannya apa nih? Alkemis. Oke, kita akan langsung upgrade sampai level max. Lalu kita evolusi, guys. Ternyata dia penyihir, cil. Kita level max lagi, lalu evolusi lagi. Wow. Penyihir dan ilmuwan menjadi satu nih kayaknya. Keren banget. Dan ternyata di sini masih ada konveyor lagi. Tadi perasaan udah nggak ada. Oke, kita langsung beli-beli aja, guys ya. Oke, cil, let's go. Dan di sini juga ada Ipin, guys ya. Ipin memiliki tanah.
tanduk iblis, Cil. Dia sepertinya Ipin dari dimensi lain. Oke, kita akan coba melawannya. Wait, wait, wait. Ini apa, Cil? Kok bukan slime lagi, kocak? Ini apa, Cil? Apa, Cil? Mereka para goblin. Yang bener aja dong. Kenapa bukan slime yang kita lawan? Udah lain lagi. Wow. Hati-hati kok, penyihir. Ya. Jangan sampai seranganmu mengenai baby tail dong, kocak. Hampir aja gitu kan. Baby tail jadi katak. Dan itu dia. Wow, kuat banget serangannya. Kalau monsternya menginjak jebakannya, mereka seperti tertarik jiwanya, guys ya. Oke, ayo Cil, serang terus Cil. Meninggoy kalian. Ya. Ya, slime-nya udah nggak ada Cil ya. Katamu Cil, dia rada-rada takut dengan para goblin ini, guys. Soalnya wajah mereka sangat mengerikan. Kayak tuyul, katamu Cil. Bayangkan. Sepertinya kita membutuhkan alkemi satu lagi, guys ya. Dan langsung aja kita upgrade sampai level max, guys. Dan kalian lihat aja tuh para trollnya. Udah gak bisa sampai sini lagi, Cil. Langsung dilemparkan sihir sama penyihir kita, Cil. Hati-hati, Cil. Jangan sampai kena, Cil. Meninggoy kalian semua, para troll-troll menyebalkan. Mereka sangat menakutkan, guys. Sepertinya mereka suka makan anak-anak, Cil. Apa, Cil? Jangan nakut-nakutin aku kok, baby deal. Takut kamu, Cil, ya? Apa, Cil? Di atas ini ada bom. Oh iya, itu ada bom, guys. Ada tombol baru, Cil, ya. Langsung kita beli dan kita beli. Oh, manusia. Oh, manusia ini akan melemparkan bom, Cil. Wajah mereka menggunakan topeng gitu. Kayaknya mereka psikopat deh. Oke, gimana cara mereka melemparkan bomnya, Cil? Mereka nggak melempar-melempar. Apa, Cil? Kan belum di-update. Oh iya juga, ya. Jarak mereka nggak terlalu jauh jadinya, guys. Jadi kalau para goblin udah sampai sini, mungkin langsung dilempar ya. Oke, kalau gitu kita akan coba upgrade jaraknya aja. Baby pengen tahu seperti apa sih. Nah, sekarang, wow, itu dia, Cil. Langsung dilempar bom, boom. Yang ini juga akan kita langsung upgrade aja, guys. Dan langsung kita evolusi juga. Wede. Lihat ini, Cil. Udah keren, Cil. Apa, Cil? Masa jenggotan? Kenapa emangnya dia pakai basoka gitu sekarang? Dan kita akan lihat tembakannya. Oh ya, belum di-upgrade, Cil. Baby Doll lupa, Cil. Baby Doll upgrade sampai uangnya Baby Doll habis, guys. Dan ini dia. Boom. Meledak. Keren banget. Dan sekarang Baby Doll udah wife atau level 46 nih, guys. Dikit lagi kita akan tamat, Cil. Soalnya tamatnya sampai level 50. Dan kita akan melawan Raja Goblin terakhir. Apa, Cil? Apakah Raja Goblinnya besar seperti slime tadi? Ya enggak kok, Cil. Tenang aja, pasti kecil, Cil. Oh gitu, Cil, ya. Kamu akan mengalahkan Raja Goblinnya. Siap. Ya enggak tahu aja kalau goblinnya pasti besar. Mereka cuma sebatas sampai sini doang. Dan sekarang kita udah level 49. Kocil. Itu dia rajanya, Cil. Serang, Cil. Ya, rasakan ini. Meninggoy kau. No, 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 no. Dia melewati batasnya, guys. Akan kubiarkan kau menang. Kamu di mana, Cil? Apa, Cil? Lari. Ya ampun, dia malah ke atas sana dong. Bantu, Cil. Dan yeay, kita berhasil, Cil. Kata Mocil, yeay, kita menang. Kita menang, kita menang. Kenapa kamu gak bantuin Baby Doll, kocak? Apa, Cil? Baby Doll bilang rajanya kecil. Ternyata besar. Aku takut banget, Baby Doll. Tapi gak apa-apa lah, setidaknya kita udah menang. Dan sekarang kita tinggal upgrade-upgrade aja ini. Dan kita evolusi, guys. Wow, keren banget. Kita upgrade lagi. Dan uangnya Baby Doll udah gak cukup, guys. Ya udah habis nih. Kita disuruh repay, Cil. Apa, Cil? Bisa di berikutnya aja. Videonya udah panjang, Baby Doll. Ya juga, Cil, ya. Terlalu bersemangat. Soalnya seru banget gamenya. Dan ya, guys. Mungkin cukup sekian dulu episode kali ini ya. Karena Baby Doll dan Mochi udah tamat nih, guys. Di capture yang pertama. Siapa nih yang setuju Baby Doll dan Mochi lanjut lagi? Komentar di bawah. Kita akan melawan monster-monster yang lainnya lagi, guys. Untuk menjaga bumi. Dan kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye!